Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kalaupun kurang duit, mari kita cari. Ya ini lur. Wih, langsung digas. Nah ini abang senior kita lagi ngegrek sawit. Ngegrek sawit bang ya. Ini abang senior kita ngegrek sawit. Kita lihat skill. Kita lihat skill abang kita, abang senior kita potong sawit dari belakang lur ya, biar nggak takut. Buahnya ini super, ini buahnya memang benar-benar super. Takut sebelah sini. Oh ini jepit. Wis kok kene, mau wis kok kene selingenan. Nyepet. Oh itu yang tolak buah itu ada di sana. Oke lur, kalau ini buat yang biasa kutip biji, jangan kutip biji ya. Gitu. Nah ini kalau ada biji di bawah ini masuk tanpa izin sama tuan kebun, bisa gawat. Nah ini lain kali kalau ada orang kutip biji, mau izin sama tuan kebun. Kalau tak ada izin sama tuan kebun, nanti apa-apa hal tak tahulah. Itu tuan kebun sana ada. Masuk tanpa izin sama tuan kebun, kutip biji, halo keluar, habis. ini kebun buat, bukan buat main-main, ini kebun persendirian ini. Dilarang masuk tanpa seizin sama tuan kebun. Wah, ini abang kita ini. Nah, ini jangan kutip ya. Ini bangla ini, kalau kutip biji masuk tanpa izin, nah halo keluar. Habis. Tak pakai lama. Betul tak, Bang? Betul. Betul. Walaupun ini macam ini, biarkan. Mau tumbuh di bawah pokok ke apa, biar toke kebun punya pasal. Itu. Wah, ini buah nyelepit ini. Ini buah nyelepet. Wangel ini, guys. Ini mau ngopi dulu ini, belum ngopi nih. Sepertinya belum ngopi ini. Guys, habis lah. Pokok tinggi ini. Ini 40 kaki lur ini. Ini 40 kaki. Kadang pokok ini ada yang senang dipotong, ada yang susah. Tengok jenis pokok juga lur ya. Tak semua pokok ini senang potong. Ada juga yang susah. Ini boleh sampai setengah jam baru jatuh juga ini. Kalau yang tak tahu potong lah. Oke lor, itu saja lor video kali ini dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Pantengin terus channel kita. Terima kasih. Wassalam.